بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دَلَالَةٍ في النار ومسلمين إخواني وأخواتي في الله, الله على سلامتي dimanapun berada. Alhamdulillah, mari kita, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak henti-hentinya menganugerahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua semasa hidup kita. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah pula lah Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita untuk melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram dengan syarahnya kitab Subul Salam. Tentu ini merupakan salah satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan belajar ilmu dengan ilmu kita bisa beragama dengan baik bisa beribadah beramal saleh dengan benar sehingga apa yang kita lakukan insyaallah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian salat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Mari kita mohonkan dengan ikhlas Dan kita bersalawat kepada Nabi Dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh beliau Bukan dengan salawat-salawat yang kita buat-buat Karena Bersalawat merupakan ibadah yang mulia Dan ibadah harus dilakukan mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersalawat kepada Nabi dengan ikhlas dan dengan contoh agar setiap salawat dan salam yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu Wasalam untuk keluarga beliau dan para sahabatnya serta untuk seluruh umat Islam yang mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa Salam TV, Allah wa jami'an. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita masuk kepada pembahasan an-nahyu da'im, pembahasan kita kesempatan kali ini yaitu larangan kencing pada air yang diam atau menggenang yang tidak mengalir thumma minhu kemudian mandi dari أير ين من ين سودة كتابون أيرك أير ترسبون. إيه؟ باليوم الحافظ ابن هذا الأسقلاني رحمه الله نعلم كتاب قلوب المرام من رن كان حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه كتب اليوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوبن dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Janganlah seorang kalian mandi pada air yang diam menggenang yang tidak mengalir sedang dia dalam keadaan berjunub atau jenabah atau mandi jenabah hadis yang mulia ini Rasulullah SAW melarang la yagtasil ya ini larangan dari Nabi SAW pada air berarti kita masuk ke airnya. Pada air menggenang, kita mandi di dalam air, di tempat itu, di air itu. Ya. Karena beliau menyebutkan fi. Ya. Pada air yang menggenang. Wa Sedang dia dalam keadaan janabah atau mandi junub. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata beliau sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dan juga Bukhari dengan berbeda lafaz. Ya. Kalau riwayat Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda لا يبلون أحدكم في الماء الذام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه Janganlah seseorang Di antara kalian ini sebenarnya syahid yang lebih tepat dengan Judul yang dibuat oleh Al Imam As-Sana'in rahimahullah dalam kitab Subul Salam ini Karena beliau menyebutkan judulnya an عن 'anil في fil ma'id ya kalau hadis yang pertama tadi larangan la yattasil belum masuk tapi yang paling tepat ini la yabluwanna ahadukum fil ma'id الدائم alladhi la yajri thumma yattasil fi kata Rasulullah janganlah seseorang di antara kalian kencing atau buang air kecil pada air yang menggenang atau diam. Alladhi la yajri air yang tidak mengalir. Thumma yattasil fihi. Kemudian mandi sudah dikencingi baru di mandi di situ. Ha, ini dilarang. Wa li muslimin minhu wa ah, li Abu Dawud ali Abu Dawud wa la yattasil fihi min al-janabah. Lafad yang senada dengan riwayat Bukhari ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud tapi ada beda di ujung e, matan hadisnya ujungnya berbeda sedikit kalau Imam Bukhari meriwayatkan la ya balwanna hadukum fil ma'id dhamil ladhi la yajari thumma yaktasilu fihi ini harus cermat kita ya eh? Perhatikan. Sedangkan riwayat Muslim dan riwayat Abu Daud dengan pangkal yang sama dengan riwayat Bukhari, ujungnya wala yaktasil. Pertama, dengan ada kalimat wala, bukan thumma, tapi wala. Kemudian, kalau riwayat Bukhari yaktasilu fihi, itu marfu, rapat, kalimat yaktasil, yattasilu sedangkan riwayat Muslim dan Abu Daud dengan lafaz wala fihi min al ini kembali senada dengan untuk riwayat Muslim dan Abu Daud ini sama dengan makna hadis yang pertama yang riwayat Muslim tadi dari Abu Hurairah yeah. Dalam riwayat Muslim dan Abu Daud ini dan janganlah ia mandi pada air yang mengenang dari mandi jenabah. Kemudian Imam As-Sunani rahimahullah menjelaskan kepada kita kata beliau wa an Abu Hurairah radhiyallahu anha anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'id daim beliau menjelaskan filmnya idzmi yaitu air yang e, menggenang dan diam menggenang dan diam bertahan tidak tidak airnya tidak keluar dan tidak ada air yang masuk lagi berarti bertahan ya ويأتي وصفه بأنه الذي la يجري Kemudian kata beliau, kata Imam As-Sunani rahimahullah, beliau menjelaskan uh, Rasulullah SAW mensifati bahwa air ad-daim itu dengan sifat bahwa air itu tidak mengalir. Wahwajunubun dan orang yang dilarang mandi pada air yang menggenang kalau mandi di sini ya dalam riwayat ini mandi jenabah mandi jenabah kaum muslimin Pemirsa salam TV rahimakumullah kita rehat sejenak insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini مسلمين اخوان وخاتفي الله بميرسى سلامتي في رحمني ورحمكم الله كتاب لنجتكم باني كمري الامام الصالح رحمه الله من اخرجه بهذا اللفظ مسلمون دين اللفظ لا يغتسل احدكم في الماء الدائمي اني ديك الورقن اولاي imam Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Sedangkan lafaz Bukhari walil Bukhari riwayatun bilafzi la yabluwan hadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yattasil fihi. Sedangkan kalau lafaz Bukhari larangan dipangkalnya bukan mandi tapi larangan kencing atau buang air kecil la yabaluan janganlah seseorang di antara kalian kencing buang air kecil pada air yang menggenang yang tidak mengalir kemudian dia tasil fihi mandi pada air yang sudah bekas kencing nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurwa bi raf'il lam yaktasilu diriwayatkan dengan lafaz marfu'nya di lam dalam kalimat yaktasilu lam itu lu ha ini rafa' namanya ala annahu khabarun lil li mubtada li mubtada'in mahdhuf sebagai khabar bagi mubtada' yang dibuang. Artinya, summa yaktasi, yaktasilu. Uh, Artinya, thumma huwa yaktasilu. Kalau rafat berarti itu khobar dari mubtada yang dibuang, kalau ditakdirkan mubtadanya, lafaznya seperti ini. Thumma huwa yaktasilu. Berarti huwa mubtada jumlah fi'li ya, fi'il dan fa'il ya. Yeah. Ini menjadi khabar muftada yang mahdhu. Makanya di sini thumma yaktasilu fihi rafa ya. Kemudian kata beliau wa qad juwiza jazmuhu ala atfihi ala maudi yabluwanna. Dan boleh juga menjazamkannya. Ya. Boleh dengan jazam. Berarti lamnya ujungnya itu sukun. Thumma yaktasil. Ya. Thumma yaktasil. Kalau dia jazam itu berarti diatofkan ini dalam istilah bahasa ya agak sulit kita menerjemahkan di atau disambungkan masih kurang tepat tapi kita pakai bahasa istilah saja ya. ini kalau dia jazam berarti bacanya thumma yaktasil fihi maka ya itu diatapkan kepada tempat ia baluan Ya baluan kan majazum lam lam jazam la yabaluan ini huruf jazam berarti kalau diatapkan kepada yang dijazamkan berarti ikut dijazamkan maka kalimat atau kalimat yang itu berubah menjadi lamnya itu menjadi sukun yaktasil tasil ini boleh Maksudnya begini, la yabaluanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri Thumma yaktasil fihi Tadi yaktasil fihi Kalau dijazamkan Yaktasil fihi Berarti diatapkan kepada Kalimat La yabaluwanna Ya Kemudian kata beliau Wa naslihi dan juga boleh Dinasabkan Dengan mentakdirkan An An, ya huruf nasab ala ilhaqin thumma ya ini ilhaq yang mengiringi ya kalimatnya mengiringi thumma bilwa fi dhalik wa in afada anna an-nahya Innama huwa anil الجمع بين البول wal دون إفراد ifradi ahadihima. Kata beliau, kalau ditakdir, kalau dengan nasab, ya, maka faedah larangan itu, perhatikan baik, faedah larangan kalau dibaca dengan thumma iya tasila fihi, maka faedah larangan kata Imam Salani rahimahullah itu berarti kalau digabungkan dua-duanya kalau hanya satu boleh misalkan hanya buang air besar air kecil saja atau hanya mandi saja boleh ya kalau dengan nasab ma'annahu manhiyun Fihi mutlak. Namun kalau untuk buang air kecil larangannya mutlak kata beliau. Mau dia nggak mandi lagi di situ, ya tetap larangan buang air kecil atau kencing pada air yang menggenang yang tidak mengalir itu tidak boleh. Misal kita di kolam ada di rumah misalkan yang uh, punya rumah bagus punya kolam renang, kan airnya diam, airnya diam, itu dilarang, tidak boleh dan itu mutlak larangan itu mutlak, tidak boleh kencing pada air yang diam, yang menggenang yang tidak mengalir. Biasa kolam 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 renang kan nggak mengalir ya, paling nanti kalau udah lama agak kotor airnya dibuang diganti bukan dia menggenang tapi sifatnya airnya menggenang diam maka larangan adapun larangan kencing di sini kata beliau itu mutlak sedangkan mandi larangannya kalau beliau menjelaskan di sini kita dilarang mandi kalau sudah kencing dulu di tempat itu kalau hanya mandi boleh tidak mutlak tidak mutlak larangan nah, dia harus digabungkan dengan dua kalimat itu dua larangan baru terlarang untuk mandi pada air yang mengenang ya buktinya kita mandi di kolam renang kan nggak apa apa mandinya nggak apa apa tapi yang kalau kencingnya mutlak nah kalau sudah dikencingi kemudian mandi di situ itu pun terlarang ini kata beliau namun kata beliau ini tidak min an al min an ifrad al kurang tepat kalau dengan nasab apabila faedahnya ya hanya salah satunya saja. padahal untuk larangan itu larangan kencing itu untuk mutlak. Kemudian juga yang perlu kita tambahkan ya fillah kalau larangan kencing saja sudah diharamkan secara mutlak, kencing pada air yang menggenang, ya, lalu bagaimana dengan buang air besar? Tentu larangannya lebih berat, lebih keras daripada sekedar buang air kecil. Kemudian kita lanjutkan. Hada binaun ala anna thumma tufidul jam. Kemudian ini dibangun atas bahwa kalimat thumma di sini kemudian kalau bahasa kita ini menjadi makna wow, Ya, menjadi wow yang memberikan faedah larangan itu ada kalau digabungkan antara kencing dengan dengan mandi. Artinya kalau kencingnya tadi sudah dijelaskan secara mutlak, sedangkan mandinya tidak terlarang secara mutlak. Tapi apabila bergabung duanya, kencing di tempat air yang menggenang itu, kemudian mandi di situ baru dilarang. Ya, yeah? وهذا أن قاله النووي رحمه الله معترضا به على ابن مالك dan pendapat ini dikuatkan atau dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah menyelisih atas Ibnu Malik haitsu jawaz an-nasba di mana Ibnu Malik membolehkan dengan nasab وأقره ابن دقيق العيد في في غير شرح العمدة إلا أنه أجاب على النووي ما أفاده قولنا فإنه لا يخل بجواز النسب إلى آخر نمون كما كمدين دي ستجوي على إمام ابن دقيق العيد يا yeah. أتس جوابا إمام النواوي بهو لا يمكن أن يكون لأسفل قلت ثم الإمام الصنعاني رحمه الله أشرح أكثر لنجد والذي تقتديه قواعد الأرذية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم اغتسال بنه أو

kaidah bahasa menghendaki bahwa larangan dalam hadis ini kalau itu digabungkan antara kencing dulu baru mandi. Apakah lamnya dirofakkan atau dinasabkan? Mau nasabkah, mau sama saja, ya. Larangan itu untuk mandinya tapi untuk kancingnya tadi udah dijelaskan oleh beliau ya itu secara larangan mutlak ya. Untuk mandinya menggabungkan ini baru kalau digabungkan baru terlarang. Kalau hanya mandi saja tidak dilarang pada air yang menggenang. Sehingga kita boleh mandi pada air yang menggenang seperti kolam renang atau ya mungkin di ladang ada kolam tapi kalau ladang ya kolamnya biasanya ngalir ya nggak masuk berarti kolam renang lah yang biasa ditampung dulu airnya kemudian sekian lama dipakai air itu berulang-ulang kita mandi di dalamnya selama tidak dikencingi terlebih dahulu maka tidak ada lang tidak masuk larangan padanya untuk mandi paham ya ini kata uh, Imam Syaikhul rahimahullah kalau E, secara bahasa dari kaidah kaidah bahasa Arab. Kenapa? Walidzalika li karena, thumma tufidu ma tufidu. Al-wawu al fi anha lil jam'. Lil jam'i. Wa thumma uh, di sini itu sama faedahnya apa yang di faedahkan dari wau yaitu dengan makna larangan itu ada apabila menggabungkan antara buang air kecil dan mandi di dalamnya. Kau muslimin wa ikhwani wa pemirsa salam TV rahimani kita rehat kembali insyaallah kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. kaum muslimin yang khani wa khati fillah rahimani wa rahimakumullah wa kata beliau kita lanjutkan wa innama ikhtassat thumma bitartibi kemudian kata beliau kemudian uh, sesungguhnya dikhususkan thumma di sini dengan tertib Kenapa pakai? Kenapa enggak pakai? Oh, kenapa pakai? Thumma, لترتيب كتاب بيليو فالجمع وهمونا فيما قرروه كرام جلسته لسانده ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري لأنها إنما تفيد النهي anil jam'i Kemudian kata beliau wala nahyu dan tidak larang itu tidak berfaedah tidak bermakna an kulli wahidin ala infiradi Larangan kalau lepas atau sendiri tidak digab tidak digabungkan antara kencing buang air ke kecil dan mandi pada air yang menggenang ini berdasarkan uh, riwayat Imam Bukhari tadi. Kenapa Karena Nah, lian. ini anil riwayat Imam Bukhari tadi. ini riwayatnya memberikan faedah larangan kalau di, di, bergabung antara buang ini kecil dan mandinya. Ya. Yeah. Muslim tufidu an anil qattan. Sedangkan riwayat Muslim yang pertama tadi yang di atas itu yang pertama kali kita bacakan, itu kan larangannya mandi. Ya. Larangan mandi saja enggak ada disebutkan air buang air kecil. Idan lam tufid bi al-Bukhari. Kalau begitu tidak berbeda kepada riwayat maksudnya begini berdasarkan riwayat kalau riwayat muslim ini larangan itu juga berlaku pada mandi kata beliau ثم روايه ابي داود بلفظ لا kemudian sedangkan dalam riwayat Abu Daud dengan lafad. perhatikan baik-baik la yabluwanna hadukum fid ma'id daimi wa la yaghtasil fihi kata beliau Tufidunna an wahidin ala infiradihi ini memberikan faedah larangan karena dua-duanya jazm kalau riwayat Abu Daud itu dua-duanya jelas ya la yabluwanna jazm Kemudian wala yaghtasil mau dia atap mau enggak atau kan lamnya ada lebih tegas sehingga ini memberikan faedah larangan di sini dilarang angkul wahidin alam infiradi dua-duanya terlarang enggak boleh mandi pada air yang menggenang dan juga tidak boleh mandi eh, kencing pada air yang menggenang kalau riwayat Abu Daw nanti akan dijelaskan lagi oleh beliau wali muslimin fi riwayatihi minhu badalan an qawlihi fihi kalau riwayat muslim itu lafatnya minhu sebagai pengganti lafat fihi

Misalnya. Artinya tidak boleh mandi pada air yang menggenang kita nyebur. Kalau dia minhu berarti kita ambil airnya ini nggak ada masalah. Paham ya? Kalau ada air ini menggenang kita mau buang air kecil tapi tidak di tempat itu atau kita mau mandi tidak di tempat itu tapi kita ambil airnya ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sedangkan kalau minhu hulafatnya kata beliau, wathaniya itu tufidu annahu la yanalu minhu yunawalu minhu wa yattasilu kharijahu. Sedangkan kalau kalimatnya minhu ini juga memberikan faedah bahwa tidak boleh ya mengambil air darinya kemudian mandi di luar. Tapi ini dengan riwayat tadi ya yang diawali la ya hadukum nanti akan kita sederhanakan begini kalau akan dilafatnya ada fihi dan ada minhu. Ya. Simpulkan dulu, lebih lebih sederhana. Gini. Kalau untuk larangan kencing ya, itu riwayatnya fihi, jelas. Sehingga lafat ini faed memberikan faedah untuk kencing pada air yang menggenang itu mutlak. Apakah setelahnya kita di situ atau enggak, itu mutlak dilarang. Haram ya? Jelas. Kemudian, kalau Minhu, maknanya tidak boleh sekalipun diambil air dari air yang uh, menggenang tadi, tapi sudah dikencingi terlebih dahulu. Udah kencing dia. Oh, mau mandi. Diambil airnya yang enggak di mandinya di situ. Misalkan kencing di, di uh, kolam renang. Kemudian dia mau mandi, diambil airnya. Dia mandinya di luar. Tetap larangan itu berlaku karena faedahnya lafadznya minhu. Tapi dengan lafadz dengan uh, kaidah tadi ada dengan gabungan tadi hubungannya dengan yang sudah dikencingi terlebih dahulu. Sehingga kata beliau وَثَانِيَةُ Larangan itu juga memberikan faedah, tidak boleh mengambil air dari air yang menggenang, yang sudah dikencingi, walaupun mandinya di luar. Jangan anggap, maka larangannya pihi, di dalam. Makanya ada riwayat kata beliau, ada riwayatnya yang menyebutkan, minhu ini memberikan faedah, kata beliau, ini digabungkan riwayat riwayatnya semua, memberikan faedah, kalau sudah dikencingi, tetap, tidak boleh ya tetap tidak boleh dipakai lagi airnya wali Abu Dawud bilafzi wala yaktasil fihi awdan an thumma yaktasilu dan riwayat Abu daud ini dengan lafad wala yaktasil fihi dengan jazam ini sebagai pengganti menggantikan tempat Thumma iyak Tasilu. ya min al-janaba audan an qawlihi wa junubun kemudian dalam lafadznya tidak mandi padanya kalau mandi jinabah ya ini kalau mandinya mandi jenabah itu dilarang mandi pada air yang menggenang. Ya, karena Nabi SAW mengatakan wa huwa junubun atau riwayat Abu Daud dengan lafaz minal janabah. Wa qawluhu la yattasil dalla ala anna nahya an kulli min minal amrain alam firadihi kama huwa ahadu ihtimalaini awwalaini fi riwayati thumma yaktasil minhu Kemudian kata beliau ucapan beliau SAW alaihi wasallam di sini wala yaktasil kata beliau dan jangan mandi di dalamnya menunjukkan bahwa larangan itu an kulli wahid dari masing-masing. Artinya untuk larangan mandi jenabah pada air yang menggenang sekalipun belum dikencingi atau nggak buang air kecil dia di situ tetap berlaku larangan tersebut. Dia tersendiri pun tetap terlarang. Qala fi syarhi kemudian dia mengatakan dalam syarh wa dan nahyu fil ma'il kathir lil qaraah. Dan larangan ini, kalau pada air yang banyak, itu makruh. Air yang banyak, dan ini khilaf Ya, kalau uh, syafi'i, ya, imam syafi'i dan para pengikutnya, ukuran banyak suatu uh, jumlah air itu apabila mencapai dua kullah... kalau yang lain. Ada yang berpendapat kalau ujungnya disentuh sampai enggak ke ujung sana. Nah, itu kalau masih sampai gerakan dari sentuhan, kan air itu kalau disentuh bergerak ya, sampai ke ujungnya ini berarti masih sedikit. Kalau enggak sampai lagi ke ujungnya, berarti jumlah air itu sudah banyak ya. Namun, kalau sebagian pendapat, pokoknya selama tidak berubah terkena benda yang najis air itu, salah satu sifatnya maka itu masih sah untuk digunakan sebagai untuk bersuci. Tapi di sini kata beliau, kalau kalau airnya banyak, air yang menggenang ini banyak uh, sedikit itu haram, sedangkan kalau banyak berarti itu makro. Wa fil ma'il wa ma'il qalil sedangkan kalau larangan kalau kencing pada air yang menggenang yang sedikit itu larangannya haram. Kemudian innahu yuaddi ila isti'mali lafzillahi fi haqiqatihi wa majazihi. Saya kira ini nanti akan kita lanjutkan ya khuan ya khuan ya Pada pertemuan yang berikutnya. Ucapan beliau fa'amma hukmul ma'ir raqid. Ya. Kesimpulannya. Pertama. Bahwa. Mau sedikit Mau banyak dilarang kencing pada air yang menggenang. Hanya ada terjadi perbedaan di antara para ulama. Kalau airnya banyak berarti larangannya makro. Kalau airnya sedikit larangannya haram. Kemudian yang kedua air yang sedikit yang menggenang itu tidak boleh kita mandi di dalamnya kalau jinabah dilarang. Di dilarang. Tapi kalau diambil kita menggunakan air yang sedikit tapi di taman di, di luar dari tempat itu yang gak ada masalah karena larangannya fihi. Sedangkan faedah dari kalimat sebagian lafaz dengan minhu berarti faedahnya larangan mandi jenabah menggunakan air yang menggenang kalau sudah terlebih dahulu kencing di dalamnya kalau sudah kencing di dalamnya mau diambil mau disitu mandinya masuk dalam larangan. Artinya haram kita gunakan untuk bersuci. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan baik sehingga bisa kita amalkan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته